Pagi ini kita berada di stasiun Cirebon. Kita mau menuju ke Jawa Tengah. Ikuti terus perjalanannya, saksikan terus keseruannya. Asik. Oke, pagi ini kita naik kereta api Sawunggali menuju Purwokerto. Berangkat dari stasiun Cirebon pada pukul 10:22. Saksikan terus perjalanannya. Kereta api Sawunggali yang dalam perjalanannya akan berhenti di stasiun Ciledug, Brubuk, Bumiayu, Purwokerto, Kroya, Sumbiuk, Gombong, Karanganyar, Kebumen, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Kutoarjo.
Selamat siang pelanggan kereta api Sawangan yang kami hormati. Terima kasih telah memilih moda transportasi kereta api Indonesia. Untuk kenyamanan Anda, kami menyediakan berbagai menu makanan, minuman, snack, selamat datang dan selamat yang dapat Anda pesan melalui kru restorasi yang bertugas atau dengan langsung mengunjungi kereta makan. Kami informasikan posisi kereta makan berada di antara kereta Super 2 dan kereta Premium 1. Untuk menu makanan yang tersedia kali ini adalah nasi goreng barengan, nasi sapi lada hitam, nasi padang rendang, nasi goreng bakso, dan makanan kuah seperti bakso enak, ciobi, taekwon, obi, dan kopi. Untuk penyimpan yang tersedia kali ini adalah air terang, teh premium, kopi hitam, kopi susu, coklat, cappuccino, wedang ulu, wedang serai, wedang jahe, dan minuman dingin seperti teh susu, kopi, Hydro Coco dan Palti Orange, serta berbagai menu lain yang masih tersedia di kereta makan. Pelanggan yang kami hormati, untuk penyewaan Anda sesaat lagi, para penyewaan kami akan berkeliling kami untuk menawarkan aneka makanan dan minuman. Untuk kemudahan bertransaksi, Anda juga bisa menggunakan kristal berbagai bank ataupun nilai lainnya. Untuk pemesanan secara online, Anda bisa mengakses aplikasi KAI Akses dengan cara klik menu Rally atau melalui website www.lokomart.id. Pelanggan yang kami hormati, khusus perjalanan kali ini, kami menyediakan promo spesial wedang-wedangan. Ada wedang ulu, wedang seri, wedang jahe. Dari harga awal Rp15.000 jadi Rp10.000. Pelanggan yang kami hormati, kami informasikan kembali untuk posisi kereta makan pada bagian antara kereta Eksekutif 2 dan kereta Premium 1. Selamat menikmati perjalanan Anda bersama kuliner kereta api Indonesia. Saatnya kuliner kereta. Sampai di stasiun Krupuk,
di samping ada kereta api angkutan minyak Pertamina. Interior dari toilet kita bisa kembali untuk kembalian laki-laki shower, cuci tangan, kemudian sabun pengharum ruangan, ya tisu juga ada, tempat sampah ada samping. Oke, pegangan tangan juga ada. Ya, bersih dan juga wangi. Sampai di stasiun Purwokerto, perjalanan menempuh 2 jam sampai juga stasiun Purwokerto, perjalanan menempuh 2 jam dari Cirebon ke Purwokerto dengan harga Rp35.000, tarif murah, paket hemat. Terima kasih kru Sawung Gali. Perjalanan kali ini sampai di stasiun Purwokerto. Untuk harga tiketnya Rp35.000 dari Cirebon sampai Purwokerto. Kenapa bisa Rp35.000? Itu ada tarif khusus di mana pembeliannya 2 jam sebelum keberangkatan. Pembelian 2 jam sebelum keberangkatan bisa melalui aplikasi Kayakses ataupun melalui loket pembelian GoSo. Mana tarif mulai dari Rp35.000 Cirebon sampai Purwokerto. Buat para teman-teman atau rekan-rekan sekalian yang mau nyoba, silakan bisa download di aplikasi Kayakses untuk pembeliannya ataupun bisa langsung melalui loket di stasiun Cirebon. Mulai dari 2 jam sebelum berangkat. Untuk tarif khusus sendiri di masing-masing daop atau daerah operasional itu berbeda-beda. Daop 3 Cirebon sendiri
ada Cirebon Purwokerto, ada Cirebon Jogja, Cirebon Semarang, Cirebon Tegal, ada Pegadaian sampai Bandung dan lain-lain masih banyak. Untuk pengecekannya bisa melalui aplikasi Kai Akses 2 jam sebelum berangkat ataupun di loket pembelian Boso. Untuk informasi lainnya bisa menghubungi KAI 121 ataupun bisa ke customer service stasiun terdekat. Tapi Saunggali terdiri dari dua kelas, dua eksekutif 1 dan eksekutif 2. Kemudian di belakang ada premium.